Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba bahas bagian tenak ya. Nah, ini bagian tenak nih. Dari daun cukup unik. Dia ada khasnya pinggir daunnya seperti ini nih. Lancip atau membulat. Nah, kayak gini. Ini pohon kebetulan udah besar ya. Tanaman di pot kayaknya udah tembus. Jadi udah besar, lumayan besar. Kalau di sini sih agak sulit berbuah ya. Ini lama berbuah juga kalau pohonnya udah besar. Tadinya berbuah sekali, lama berbuahnya. Tapi nggak tahu tempat yang lain, mungkin ya. Bagian ini cukup manis ini. Kalau dibilang bagian kuning ini paling manis. Nah ini buahnya. Nah. Tuh. Itu juga ada yang di atas. Nah ini batang udah gede, saya nggak cangkok, sengaja buat koleksi biar besar karena buahnya manis dan daunnya unik. Ini kalau buat koleksi cakep ini karena daunnya unik ya, daunnya khas, unik, buahnya manis. Sebagian tempat bilangnya ganja, sebagian tempat juga ada yang sulit berbuah, harus tunggu lama, tapi buahnya matang kok di sini. Ini udah besar, ada sekitar udah sampai di ini ya, atap. Nah ini. Oke, cukup demikian referensi dari saya. Ini bagus teman-teman, unik, buah manis, bagus untuk jadikan koleksi ya. Kalau yang belum punya ini bagus buat referensi. Nah, oke, demikianlah penjelasan singkat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.